Yes, selamat datang di channel Sigit Vlog kembali ya. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian cara mengejar 10 dolar pertama di YouTube ya guys ya. Buat kalian yang baru ini apa deh? Baru ke Monet pasti susah banget untuk ke 10 dolar untuk mendapatkan pin Google AdSense. Oke. Caranya cukup mudah. Aslinya susah-susah gampang sih guys ya. Kalian bisa ini. Karena kalian sudah ke Monet, pasti kalian ini rajin upload. Nah, dan sudah rajin upload, tapi apa tuh estimasi pendapatan gitu-gitu aja. Pas ini guys, apa tuh sehari gak pernah ada yang nyampe 1 dolar. Itu kan susah banget kan? Punya aku aja sekarang videonya ada yang ini sehari gak nyampe 1 dolar pendapatan. Caranya ya ini kalau cuma sampai ke 10 dolar main VPN. Kalian bisa ikut list di grup-grup VPN Indonesia. Kalian ini join ke grup VPN Indonesia. Asalkan yang non visit ya. Kalau visit tuh kunjungi iklan artinya kalau visit. Kalau non visit cuma nonton iklannya. Mungkin yang ditonton cuma iklan 30 detik. Kalau yang iklan 3 menit sampai 10 menit lebih tuh itu di skip, guys. Karena agak berbahaya. Kalau yang visit itu karyawan banget. Kenapa? Karena dia kunjungi pengiklan. Nah, kunjungi pengiklan itu penghasilannya gede banget. Ya, gede banget. Dan kalian kalau gak mau ikut list, kalian bisa ikut ini. Apa dah? Buat list sendiri maksudnya. Punya HP 2. Nah, HP 1 nya main VPN. Utamakan VPN yang premium ya. Tapi kalau aku waktu ke 10 dolar pakai VPN free yang gratis di Play Store. Kalau yang premium tuh kalian harus bayar beli kayak apa ya, kayak vouchernya gitulah, semacam voucher. Nanti kalian beli, bisa beli di Shopee atau di mana. Caranya gitu ya guys ya. Terus untuk ini apa dia, agar kalian gak ini ya, gak apa ya, emang susah banget untuk ke 10 dolar, apalagi apa ya, bukan artis, gak punya nama gitu kan ya. Cara satu apa cara satu-satunya adalah pakai VPN. Kalau aku dulu, kalau kalian mau murni lama tapi gak apa-apa, atau kalian cari CPM atau RPM video yang tinggi itu bagus juga. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Untuk kalian tetap semangat. Karena untuk ke 10 dolar yang baru menetes susah banget. Susah. Aslinya susah-susah gampang, tapi gak pas susah banget ya kan. Kalian pokoknya ada rajin upload setiap hari. Rajin upload minimal ya 1 hari 1 video ya kan. Jangan 1 minggu 1 kali. Itu terlalu sedikit guys, sumpah sedikit. Minimal kamu bikin 1 hari sekali, kalau nggak 2 hari sekali kalau nggak kuat. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.